ada jembatan kayangan Dieng. Di sana kita udah melihat uang ini, langit gitu, maksudnya udah tinggi. Kalau orang Medan juga yang jalan-jalan ke Jogja, kalian ke Dieng juga ya. Oke. Dataran tinggi Dieng. Ya, salam dari Dieng. Kita masih di Dieng hari ini, hari terakhir. Dan rencananya kita akan pergi ke apa nih? Telaga Warna. Telaga Warna, tapi kita dari spot atas. Iya. Aduh, ya. Udah trekking dulu tadi nih. Aduh. Capek. Namanya Telaga Warna, Batu Pandang, Ratapan Angin. Jadi ini dari spot kita lihat dari atasnya. Oke, let's go, ikutin kita guys. Dan beli tiketnya, harga tiket masuk Rp15.000. Oke, okay, let's go. Murah meriah. Murah meriah. Jadi karena ini kita mau lihat yang dari atasnya guys, kita harus naik tangga. Ini kita mau lihat Telaga Warna dari atas. Lihat deh kelilingnya, lihat deh, bagus sekali. Inilah Dieng guys, Dieng dengan panorama yang indah, dengan udara yang sangat sejuk. Ayo, let's go. Thank you.
guys, kita sudah sampai di Batu Pandang Ratapan Angin. Kita bisa lihat Telaga Warna yang di sana. Wah, cantik sekali guys. Ntar ya mas, Vera main dulu ya. Kita sudah sampai di Telaga Warna yang bawah. Kalau yang tadi kita melihatnya dari atas, dan sekarang kita mau lihat dari bawah langsung. Oke, let's go. Masih tetap indah dan akan selalu indah, guys. Apa ya mas? Selamat datang. Oh, selamat datang ya. Sugeng Rawo ing Telaga Warna. Selamat datang di Telaga Warna. Oh gitu. Di bandara juga banyak itu ya. Sugeng Rawo semua. Sugeng Rawo ing Ngayogyakarta. Artinya selamat datang di Yogyakarta. Oh gitu. Jadi fotonya dari sini ya. Yang di sebelah sana. Sebelahnya. Tapi itu enggak bisa ya. Itu bisa. Dari sini. Oh, bisa juga. Itu juga jembatan. Dari situ juga bisa. Tapi yang sekarang di sebelah sana. Itu di sebelah sana. Jembatan itu. Bukan, itu ujung ada jembatan. Oh, ada. Ada. Ini kalau ini semalam kita rame ya, Mas ya. Wow. Rame banget. Untungnya kita datang hari Senin. Thank you.
akan ada beras lagi. Kalau menurut aku yang sudah 2 malam nginap di sini itu 4 kali atau 5 kali lipatnya beras lagi. Dinginnya sangat dingin dan kita bisa lihat sendiri untuk bumbu yang ini mungkin terbesar untuk mata pencahariannya adalah petani yang makmur, karena kita bisa lihat sendiri di sekeliling kita ini banyak sekali pertanian sayur-sayuran, buah-buahan, yang paling terkenal mungkin kentang, ginseng dan lain-lain. Jadi di sini itu cukup sangat subur, sangat indah dan jadi ini masih jam 10 pagi, guys. Ini hari ketiga aku di Dieng. Waktu kemarin sampai di sini, aku belum sempat berhenti di depan ini karena kebetulan aku sampainya baru malam. Jadi ini baru sempat. Ini pagi cukup cerah, tapi tetap saja udaranya dingin dan sejuk. Oke, sampai ketemu lagi, guys. Hai guys, kita lagi ada di Tambi kebun teh. Ini sekarang jadi di tengah-tengah kebun teh itu ada kafe dan kita singgah untuk makan siang sekalian. Kita udah pesen teh green tea, coklat dan juga rice ball. Ada tempe apa namanya, Mas? Kemul. Tempe kemul. Ditemani dengan indahnya kebun teh. Udah mau hujan, tapi semoga tidak hujan. Oke, kita makan dulu ya. Bos, lapar, bos. Eh, mak ini.